Assalamualaikum, udah uni sahabat Ami sadonyo. Hari ini Ami akan masuk ke komplek di pasaraya ini untuk melihat kado. Ini bagi siapa yang sering masuk pasaraya bisa melihat keadaan pasaraya sekarang ini. Di sini tempat penjualan bahan-bahan dasar pakaian. Di sini bahan-bahan gorden. Ami akan mampir di toko mutiara ini untuk melihat kado.
Di toko ini juga banyak pilihan untuk dijadikan untuk kado. Ini bagus-bagus. Kami lanjut lagi ke toko sebelahnya ya. Ini kode terbaru guys, ada warna krem, coklat, ada relnya silver dan kuning guys. Buruan ke pasar guys. Supaya ramai. Supaya ramai guys. Jangan lupa subscribe dan komennya guys. Kami beralih ke toko penjualan jilbab. Ini jilbab-jilbab ini juga bisa dijadikan untuk kado. Di toko sebelahnya, Ami melihat banyak sekali daster-daster bagus. Harganya cukup miring. Ini warnanya bagus-bagus. Kalau ibu-ibu sudah melihat daster ini, matanya udah langsung ke sini. Daster ini juga bisa dijadikan kado loh. Selesai melihat daster, Ami lanjut lagi untuk mencari kado. Apa masih ada yang Ami butuhkan? Ini tempat penjualan pakaian-pakaian kemeja batik untuk pria dan pakaian rokat untuk wanita. Biasanya pakaian ini dijadikan pakaian seragam untuk pesta. Untuk hari ini cukup sampai di sini saja dulu Ami belanjanya. Mungkin cuma itu saja yang Ami beli hari ini. Kuda Uni, sahabat Ami sadonyo, terima kasih telah mengikuti Ami berbelanja di Pasar Raya Padang. Di sini tempat menunggu angkotnya di depan Masjid Taqwa atau Masjid Muhammadiyah. Sampai jumpa pada episode berikutnya.